Jangan khawatir. Ini kabar bahagia dan mengejutkan tentang masa depan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Alhamdulillah, Martin Paes segera bela Timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya hanya di Rek Official 7. Jangan khawatir. Ini kabar bahagia dan mengejutkan tentang masa depan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. PSSI mengajak masyarakat santai dan tenang, masa depan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia cerah. PSSI punya kabar mengejutkan dan menggembirakan untuk para penggemar sepak bola khususnya supporter Timnas Indonesia. Jangan khawatir lagi soal masa depan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Meskipun kontrak baru untuk pelatih kesayangan kita ini, belum resmi ditandatangani, PSSI mengabarkan dan memastikan bahwa semuanya berjalan dengan lancar dan positif. Rumor yang menyebutkan bahwa Shin Tae-yong akan meninggalkan Timnas Indonesia sempat membuat kita semua deg-degan setengah mati. Namun Arya Sinarungga dari Eksekutif Exco PSSI mengabarkan bahwa negosiasi perpanjangan kontrak dengan Shin Tae-yong sudah hampir selesai. Semua poin penting dalam perpanjangan kontrak ini sudah disepakati dan tinggal menunggu penandatanganan saja. Jadi jangan khawatir lagi ya. Jadi sebelum masa pertandatanganan, semua klausul dan poin-poin penting sudah beres, jadi kita tinggal menunggu waktu tanda tangan kontrak dari Shin Tae-yong. Semoga kabar bahagia ini bisa mempertahankan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Jadi, sekali lagi jangan panik. Shin Tae-yong bakalan stay bersama Timnas Garuda. Alhamdulillah, Martin Paes segera bela Timnas Indonesia. PSSI pastikan proses lancar dan tanpa terkendala. Kabar gembira datang dari PSSI. Mereka memastikan bahwa proses sidang banding Martin Paes agar bisa bergabung dengan Timnas Indonesia dengan tanpa kendala dan biaya. Yes, alhamdulillah, semoga berita tersebut bisa menjadikan Martin Paes menjadi warga negara Indonesia. Dan betapa serunya kiper yang berbakat ini bersiap untuk memperkuat skuad Timnas Indonesia. Arya Sinulinga, anggota Komite Eksekutif PSSI, dengan penuh semangat mengungkapkan bahwa semua biaya WNI Martin Paes sudah diperhitungkan sejak awal. Langkah-langkah PSSI sudah diperhitungkan, bagaimana biaya-biaya sudah dihitung sejak awal. Ujarnya dalam rekaman suara Jakarta. Martin Paes yang kini menjadi anggota utama di klub FC Dallas tersebut, memiliki darah kewarganegaraan Indonesia dari neneknya yang berasal dari Kediri. Meskipun sudah memiliki KTP Indonesia, Paes belum bisa membela Timnas Indonesia dikarenakan terkendala regulasi FIFA. Namun, PSSI tentunya tidak tinggal diam. Ia menghadiri pengadilan di arbitrase olahraga Charge untuk membela Martin Paes bisa perkuat Timnas Indonesia di laga-laga penting mendatang. Termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Ya, kita doakan saja semoga Martin Paes bisa cepat bergabung dengan skuad Garuda, dan mudah-mudahan proses sidang Paes bisa berjalan lancar.